Assalamualaikum, halo sahabat semua, dimanapun kalian berada. Kali ini Mr. TV akan memberi bocoran sinetron Naik Ranjang untuk episode nanti malam ya guys. Dan di sini kita lihat ya, Jino meminta restu kepada Bu Yuni untuk melamar lagi Tias. Dengan segala upaya, Jino pun lakukan demi mendapatkan cintanya Tias. Sementara di tempat berbeda, Tias yang sedang memasak di dapur, tiba-tiba ada tragedi, kompornya kebakaran. Sehingga Tias manggil Bu Yuni. Dan tentu saja, Jino yang saat itu sedang bersama Bu Yuni segera menghampiri Tias. Dan Jino sigap memadamkan api tersebut. Sementara di tempat lain, Zidan masih memanfaatkan Hani. Jika surat perpindahan warisan Jino ingin ke tangan Hani, maka Hani harus menerima cintanya Zidan dan menikah dengan Zidan. Sehingga Hani masih berpikir bagaimana caranya untuk melepaskan si Zidan. Sementara di lain sisi, Dean dan juga Tias sama-sama tidak bisa melupakan. Bahkan tidur pun Tias selalu membayangkan jika Dean ada di depannya. Begitupun dengan Dean ketika tidur bersama Hani, hanya bayangan Tias yang ada di depan matanya. Sehingga Dean tak sadar membelai wajah Hani dan menyebut nama Tias. Oh, apa yang terjadi ya guys ketika Dean menyebut nama Tias? Apakah Hani makin marah kepada Dean? Nah sahabat, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Jangan lupa saksikan terus sinetron Naik Ranjang setiap hari hanya di SCTV. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian yang baru menemukan channel ini tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.